Year ago, trying to open his account and get the lead back. Big save from Tommy from the spot. Sporting Kansas City are denied again. Sensational stuff from Martin Paz. Di sini dengan Martin Paz, jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika, ya, kiper utama FC Dallas, ya. Breaking news. Erik Thohir konfirmasi Martin Paes bakal jalani proses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Ketua Umum, Ketum, PSSI, Erik Thohir, konfirmasi Martin Paes akan jalani proses naturalisasi untuk perkuat timnas Indonesia. Sebab, kiper FC Dallas itu sudah deal untuk menjadi warga negara Indonesia, WNI. Erik Thohir pun merasa campur aduk saat mengetahui Martin Paes mau memperkuat timnas Indonesia. Dia menilai kehadiran pemain keturunan Indonesia itu akan menambah warna dalam skuad Garuda nantinya. Ini investasi, dia sendiri mau memperkuat timnas, terharu enggak? Saya emang luar biasa, kata Erik Thohir di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta, Senin, 8 Januari 2024. Erik Thohir mengatakan Martin Paes mendapat dukungan dari keluarganya untuk dapat membela timnas Indonesia. Hal itu pun menjadi kabar yang cukup baik pastinya buat Martin Paes. Kiper utama FC Dallas, ketika dia ketemu neneknya, orang tua, untuk pamitan memperkuat timnas Indonesia, nangis keluarganya, beber Erik Thohir. Erik Thohir mengatakan hari ini akan bertemu dengan Martin Paes dengan agenda makan malam. Dia pastikan akan banyak diskusi ringan dengan pemain tersebut nantinya. Nanti malam saya akan malam dengan Martin Paes. Jadi, kalau salaman, sudah deal. Kalau gosip-gosip, jangan dilihat. Jadi, dia mau memperkuat timnas, tegas Erik Thohir. Jadi gimana menurut kalian tentang kiper utama FC Dallas ini ya guys? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Timnas Malaysia auto hancur mendadak. Presiden FA Malaysia malah blak-blakan beberkan hal bodoh ini yang menimpa Timnas Malaysia jelang Piala Asia. Timnas Malaysia mengakui proyek naturalisasi yang dijalankan gagal. Hal itu yang diakui oleh Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Datuk Hamidin Mohamad Amin. Malaysia menjadi tim ASEAN dengan pemain naturalisasi terbanyak di Piala Asia 2023. Harimau Malaya diperkuat oleh 14 pemain hasil naturalisasi. Hendrik Dos Santos, Mohamadou Soumareh, Romel Morales, Matthew Davis, dan Daniel Ting merupakan contoh dari pemain-pemain naturalisasi Malaysia di Piala Asia 2023. Solusi instan yang disebutkan oleh Amin itu tak sejalan dengan harapan. Saat saya menjabat sebagai Presiden FAM pada 2018, salah satu tujuan saya kampanye untuk naturalisasi pemain. De Paula dan Krasniqi memenuhi syarat saat itu, kata Amin seperti dikabarkan oleh media Vietnam Tuoi Tre. Saya pikir pendekatan ini akan membantu tim menjadi lebih kuat dalam waktu yang paling cepat, tapi saya salah. Proyek ini gagal, kata dia menambahkan. Malaysia tergabung di grup E Piala Asia 2023. Korea Selatan, Yordania, dan Bahrain yang menjadi saingan untuk Malaysia merebut tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023.